Melihat pemandangan yang bagus, jadi terbayar capeknya juga dari perjalanan itu. Terus apa ya, nyampe di sana juga suasananya tuh adem gitu, bagus buat spot foto gitu. Yang didapat, yang dirasakan sih ya capek, pegel kakinya, tapi kalau misalnya kita lihat spot foto yang bagus mah ya jadi nggak penasaran buat ini namanya. Kalau dari orang Pasawahan ya, sengaja kita kesini buat cari spot foto yang bagus, gak usah jauh-jauh. Lagi pula kan, gak apa sih, gratis lah gitu, ngebayar kalau kesini. Butuh waktu berapa lama dari bawah ke atas? Paling 15 menit, 10 menitan kok, gak lama. Ada apa di atas tuh? Ada pemandangan yang bagus. Bedanya dengan tempat lain apa sih? Kalau tempat yang lain ya, ya sama aja sih, cuma spot foto pemandangan doang, gak beda jauh dari yang lain. Kira-kira apa yang kurang dan harus diapakan nih lokasi wisata ini? Ya tempat ininya, batu-batuannya harus diberesin, terus tempatnya buat di atas spot fotonya harus dirapihin juga. Nah, luar biasa. Tepen, 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 t